Tema bagi sambutan Hari Radio Sedunia 2022 pada tahun ini adalah Radio dan Keyakinan. Kita di RTM sudah pastinya memegang moto teman setia anda. Itu sudah pastinya selama-lamanya. Dan pada waktu ini kita cukup betul bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Dato' Haji Cik Roslan bin Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran, untuk kita berkongsi tentang sambutan Hari Radio Sedunia, Radio dan Keyakinan. Assalamualaikum, Tok Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik. Awal tadi, Munawar ada menyebut tentang tema yang kita angkat pada kali ini, 13 Februari tahun yang diangkat sebagai Hari Radio Sedunia, mana dengan bertemakan Radio and Trust ataupun Radio dan Keyakinan, mana ia dilihat sangat sesuai dengan peran radio sebagai medium penyebaran maklumat yang sahih, tepat dan dipercayai sehingga kini. Selain menjadi sumber hiburan kepada pendengar dan juga para penonton. Jadi dalam konteks situasi semasa, bagaimana Datuk melihat radio boleh terus kekal relevan dan popular sehingga ke hari ini? Datuk. Baik. Sebagaimana yang disebut tadi, sambutan tahun ini bertemakan radio dan keyakinan. Radio adalah merupakan medium penyiar utama, penyiaran utama yang masih digunakan, masih sampai sekarang masih relevan. Kalau kita lihat, kalau kita mana siapa-siapa yang ada kereta, start enjin kereta. Terus on radio. Yeah. That's why dia punya dia punya radio ni sentiasa bersama dengan pemandu pemilik kereta apabila dia memandu. Itu yang pertama saya nak sebutkan, yang mana sebagaimana sebut tu radio teman setia anda. Kemana-mana kita bergerak ataupun berjalan, kita bersama-sama mendengar radio berita. Maklumat-maklumat, info yang diketengahkan melalui corong-corong radio. Apa yang disebut tadi, soalan berbalik pada soalan yang disebut tadi ialah adakah radio ini boleh terus kekal relevan? Dengan jumlah radio, saluran radio yang kita ada di RTM ini, kita ada 34 stesen radio. 34 stesen radio. Yang mana kita perlu sentiasa melihat ataupun mengkaji, meneliti dan mengkaji prestasi setiap stesen, stesen radio dan impak dia punya penyampaian kepada golongan sasaran yang kita tentukan. Saya lihat pelan transformasi adalah merupakan satu perkara yang perlu kita tentukan, yang mana perubahan ini kita kaji dan kita upgrade ataupun tambah baik di mana perlu supaya stesen-stesen radio ni ataupun radio ni kekal sentiasa relevan dengan perubahan semasa. Kita tidak boleh lagi berada di takuk yang lama. Mungkin apa ni 50 tahun, 10 tahun atau 70 tahun yang lalu, mungkin dia ada perbezaan, sangat berbeza dengan keadaan sekarang. Nanti kita akan sentuh lagi lah dia punya ni. Tapi untuk membolehkan radio itu kekal relevan, maka dia perlu ada sentuhan perubahan. Apa yang kita sebut dalam perkataan yang moden, kita sebut transformasi lah. Mesti ada perubahan dan sensitif dengan keadaan semasa. Barulah kita boleh apa ni menentukan bahawa radio itu akan kekal sepanjang masa. Kita beradaptasi dengan perubahan semasa yang ada. Contoh perubahan macam mana? Dari segi penampilan penyampai, gaya penyampaian, kandungan dia, konten penyampaian tersebut perlu kita lihat dan kita beradaptasi dengan keadaan semasa supaya kita sentiasa, sebagaimana soalan tadi, kita kekal relevan sepanjang masa. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, adalah kita perlu melihat kepada perubahan semasa untuk memastikan kita kekal relevan sepanjang masa kepada pendengar dan juga kepada masyarakat. Dan seperti yang Datuk nyatakan tadi, RTM cukup unggul dengan 34 stesen yang ada. Jadi apa antara strategi dan pendekatan untuk memperkasakan radio ini sebenarnya, Datuk? Ya. Sebagaimana saya sebut tadi, pelan transformasi radio ini kita akan laksanakan secara beransur atau ataupun berfasa, peringkat-peringkat, bergantung kepada penelitian kita dari masa ke semasa.
dan pelan transformasi kita ini pun kita perlu apa ni mendapat input-input daripada pihak luar, stakeholder kita, daripada rakyat pendengar dan penonton. Sekarang ni bukan pendengar saja. Kalau dulu 70 tahun lepas, 50 tahun lepas, mungkin pendengar saja. Sebab kita audio saja, suara saja. Tapi sekarang ini, dia telah dicantumkan. Boleh melalui visual dan juga audio yang sebelum ini kita ni lah. Maksudnya dah berlaku transformasi di situ, perubahan. So apa ni, DJ-DJ kita pun perlu disebabkan penampilan dia nampak, orang nampak secara live, maka penampilan dia perlu ditambah baik dan dipertingkatkan. Yang kedua saya nak sebut dari segi transformasi ini, iaitu kita mesti peka kepada citarasa penonton dan juga pendengar. Apa kehendak dia? Dari segi, maksudnya dari segi sasaran. Mungkin kita boleh cipta apa ni, program-program baru, program-program baru supaya bersesuaian dengan citarasa pendengar ataupun penonton. Yang ketiga ialah kita perlu tambah baik program tunggak yang kita sedia ada. Maksudnya kita program tunggak ni yang trust lah, yang trust, yang mana mungkin dah lama program itu telah wujud. Tetapi kita tidak bermakna kita berada di takut yang lama. Maksudnya kita kena fikir dari segi kreativiti kita untuk tambah baik program tunggak tersebut supaya kekal relevan. Maksud kita upgrade lagi. Kita upgrade lagi. Di samping kita, kreativiti kita untuk mencari ataupun explore program-program baru yang bersesuaian dengan keadaan semasa ataupun citarasa penonton dan juga pendengar. Baik, jadi itu dari segi aspek perubahan, gabungan dan yang paling penting transformasi yang ketara untuk memastikan itu terus kekal relevan. Kita akan banyak lagi nak berkongsi dengan Datuk dalam sesi kita pada waktu ini, tetapi dalam masa yang sama juga kita akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapatkan perkembangan semasa dan masa yang sama memeriahkan lagi sambutan Hari Radio Sedunia 2022. Betul tu. Hari ini ya, untuk permulaannya mungkin kita boleh terus saja bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Kita nak tahu juga apa antara aktiviti dan juga perkembangan semasa berkenaan sambutan Hari Radio Sedunia 2 tahun 2022. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Sekiranya sudah bersedia, kita akan bersama dengan rakan-rakan DJ kita dan juga beberapa tetamu istimewa. Kita lihat saksikan sekarang ini mengenakan pakaian tradisional. Itu antara keunikan utama bagi menonjolkan kebudayaan di negeri Sarawak. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Ya, silakan DJ Jai. Selamat pagi. Ya, sudah pastinya kita akan terus saja bersama dengan rakan kita di Sarawak FM pada pagi ini untuk kita mengetahui apa antara aktiviti dan juga kemeriahan yang akan dilaksanakan sebenarnya Hari Radio Sedunia pada tahun ini. Ya, dan kita bawakan sebentar lagi bersama dengan Jemaah Tun Ahmad Ibrahim ataupun DJ Jai kita bersama dengan tetamu yang di sana, Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak dan juga Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Pembangunan Kesejahteraan Komuniti. Jadi kalau kita lihat latar yang tadi, sedang cuba untuk melakukan satu program rasmi yang akan dilaksanakan dari semasa ke semasa, yang sama-sama kita tunggu dan juga nantikan apa perkembangannya yang akan dibawakan oleh DJ Jai sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu juga kita akan bawakan perkembangan dari negeri-negeri lain, antaranya seperti di Perak FM. Betul. Jadi kalau untuk ketika ini kita akan membawa perkembangan terkini di negeri Perak. Pastinya kita akan bersama dengan rakan kita iaitu DJ Saiful Nawab untuk memberikan gambaran apa antara aktiviti menarik yang telah dirangka untuk sambutan Hari Radio Sedunia bagi 2022. Jadi kita terus saja ke negeri Perak untuk mengetahui berkenaan program yang terkini. Ya, DJ Saiful.
boleh dengarkan kami. Dan juga Hani, saya percaya ada berdua di sana ya, untuk perkongsian bersama dan juga untuk penonton yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia ketika ini. Anda sedang kami bawakan untuk lintas langsung ini. Dan Okay. Dengan Profesor Dr. Asiah Sarji, iaitu pensyarah industri kreatif Sunada International School of Art daripada Raja Bhat University, Bangkok, Thailand. Dan untuk di sebelah malam sempena dengan Hari Radio di Perak FM, kita ada showcase Hagat Pijo akan menampilkan artis jemputan iaitu Fia Julia dan Luqman Faiz. Itu di sebelah malam yang akan disiarkan di Facebook Live Radio Malaysia Perak FM. Dan insyaAllah kita akan sediakan majalah khas sempena Hari Radio Sedunia sekitar jam 2.30 minit petang dan 5.30 minit petang di saluran ataupun di siaran Radio Perak FM. Dan ketika ini bersama dengan saya, pengarah penyiaran Malaysia Negeri Perak, Puan Noriza Saleh. Assalamualaikum, Puan. Salam, saya Puan. Baik, Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan sambungan untuk sempena dengan Hari Radio Sedunia ini untuk di Perak ni esok apa yang akan berlaku, Puan? Terima kasih Hani dengan Munawar di studio. Untuk pengetahuan dan juga yang bahagia Datuk di studio berdekat ini, sambutan Hari Radio memang kita sambut pada hari ini. Namun apa yang RTM Perak buat adalah kita berkolaborasi dengan UPSI untuk sambutan Hari Radio kali ini, sempena Hari Radio Sedunia dan juga sambutan 100 tahun UPSI pada tahun ini. Jadi anjuran bersama ini adalah dengan Jabatan Komunikasi dan Media Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Kita akan mulakan program ini seawal pukul 9.30 pagi. Kita akan adakan bengkel radio, iaitu satu pendedahan yang kita berikan kepada pelajar-pelajar komunikasi di UPSI, dan kita mengenengahkan penyampai-penyampai kita sendiri sebagai penyampai ataupun untuk mengendalikan sendiri bengkel ini untuk kita ketengahkan revolusi siaran radio pada ketika ini kepada pelajar-pelajar sedemikian sebelum memasuki alam pekerjaan. Jadi mereka sendiri akan mengetahui dari segi cabaran-cabaran yang akan dilalui sebagai penyampai dan juga saingan-saingan yang akan mereka hadapi pada masa depan. Setelah itu, pada tengah hari kita akan berlentah langsung melalui konti Perak FM untuk kita paparkan aktiviti-aktiviti di UPSI bersama dengan Naib Chancellor UPSI di pentas utama di sana. Selain itu, bagi memeriahkan lagi rancangan ini, kita juga akan buatkan satu persembahan artis. Kita ada artis jemputan seperti Tajul dan Wani untuk rancangan ekspresi muzik yang juga kita akan siarkan secara FB Live dari sana. Dan akhir sekali, sebagai penutup kepada sambutan Hari Radio yang kita buat di UPSI adalah kita buat rancangan tausiah, rakaman rancangan tausiah selepas solat asar, yang bersama tetamu kita adalah Ustaz ataupun PU Yoke yang akan berlangsung di Surau Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Dan juga untuk pengetahuan Hani dan Munawar dan juga yang bahagia Datuk, sambutan kali ini adalah kita gabungkan program radio di lokasi WOW Perak dengan aktiviti Hari Radio Sedunia. Merupakan RDL yang kedua setelah kita buat di Teluk Batik pada minggu lalu. Jadi gabungan-gabungan kerjasama sebegini akan kami teruskan bagi kelangsungan program-program untuk mengenengahkan lagi fungsi dan revolusi radio di masa akan datang. Terima kasih. Baik, itu antara program menarik yang akan dirangka sepanjang hari ini untuk sambutan Hari Radio Sedunia di Perak FM. Okey, Datuk, mungkin ada kata-kata yang ingin Datuk sampaikan kepada rakan-rakan kita di Perak FM. Ya, saya bagi pihak Poni RTM Ibu Pejabat ataupun Jabatan Penyiaran di Ibu Pejabat, berakan terima kasihlah kepada RTM Perak, dan saya harap penuhi Hari Radio Sedunia ini dengan program-program yang supaya orang nampak kehadiran kita lah. Kadang-kadang orang tak perasan kita punya Hari Radio Sedunia tu yang kita sambut setiap 13 hari bulan Februari. Perkara ini perlu diwar-warkan, dipromosikan supaya
penonton dan pendengar perasanlah bahawa hari ini adalah merupakan hari radio sedunia yang tersambut bagi tahun 2022. Baik, baik. Jadi kita pun dah selesai untuk di Perak FM, DJ Saiful dan juga Puan Nuriza. Okey, selamat hari radio sedunia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas perkongsian di Perak FM. Okey, itu antara perkara-perkara ataupun program-program yang cukup menariklah yang dirangka untuk Perak FM. Sekarang ini Datuk, kita nak terus terbang kembali ke bumi Kenyalang. Ya, jadi pada waktu ini kita terus bersama dengan DJ Jai yang kita dengar tadi suaranya sekejap dan kita akan kembali bersama dengan DJ Jai pada waktu ini. DJ, silakan DJ Jai. Baik, terima kasih Munawar dan juga Hani serta Datuk KP kita yang berada di Angkasa Puri ketika ini, dan kami bawakan lintas langsung dari RTM Kuching, dan kami sekarang berada di perkarangan gelanggang badminton RTM Kuching bagi meraihkan majlis sambutan Hari Radio Sedunia 2022 peringkat Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM Kuching. Dan sebagai makluman Munawar dan juga Hani serta anda yang sedang menonton, selamat pagi Malaysia. Ketika ini pengisian untuk majlis kami pada pagi ini telah pun sebentar tadi ucapan aluan daripada yang berbahagia Encik Nasrul Hakim bin Muhammad Noh, pengarah penyiaran Negeri Sarawak, dan diikuti dengan amanat daripada tetamu kehormat iaitu Yang Berhormat Ricky Elias Muhammad Razi bin Sitam, Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Pembangunan Kesejahteraan Komuniti. Dan untuk itu juga majlis akan juga diisi dengan penyampaian sumbangan program Cakna Community, titipan kasih Sekalung Budi, dan ianya merupakan sumbangan berupa kerusi roda kepada 7 orang penerima. Dan seterusnya acara Flag Off Convoy Cakna Community yang akan melibatkan 3 unit kenderaan jabatan RTM, dan mereka akan bergerak ke rumah penerima untuk menyampaikan sumbangan. Dan di akhirnya nanti penutupnya ada acara majlis persembahan hiburan dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Kuching dan juga Jiran Sekampung. Dan itu antara pengisian majlis perasmian untuk sambutan Hari Radio Sedunia 2022 yang berlangsung di RTM Kuching ketika ini. Dan anda boleh saksikan kami, saya berserta dengan tetamu kehormat dan juga tuan pengarah kita serta rakan-rakan penyampai dari RTM Kuching ini, Red FM, YFM, Sarawak FM, dan kesempatan ini kita nak kongsikan juga ucapan daripada Yang Berhormat. Silakan untuk Hari Radio ini, silakan. Ya, terima kasih kepada pihak RTM. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia tahun 2022 kepada semua penyiar radio seluruh Malaysia dan juga kepada penggemar-penggemar setia radio seluruh Malaysia, khususnya di Sarawak ini. Terima kasih. Baik, seterusnya untuk Tuan Pengarah kita. Kita ucapkan selamat Hari Radio Sedunia dan especially kepada penggemar radio Sarawak FM, YFM, Red FM dan seluruh radio di Sarawak. Terus mendengar Radio Sarawak kerana Radio Sarawak unik. Baik, terima kasih. Dan untuk acara memotong ribbon dan kita serahkan kepada Yang Berhormat kita untuk simbolik pelancaran Hari Radio Sedunia 2022. Radio and Trust. Radio dan keyakinan diangkat menjadi tema untuk sambutan pada kali ini. Silakan. Itu dia telah pun secara rasmi telah pun dilangsungkan di sana sempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia, Radio and Trust, Radio dan Keyakinan. Tadi boleh dengar lagu tadi, hanya di radio. Okey, baik. Jadi itu kita bersama dengan kami di Sarawak FM dan kemudian di Perak FM sebentar tadi. Dan kita kembali bersama Datuk pada waktu ini yang juga menjadi saksi kepada acara yang berlaku di negeri-negeri pada waktu ini. Baik. Dan kalau kita boleh kongsi juga lebih lanjut, Datuk. Kita sudah pun melalui, dah bermula sebagai tahun lepas, pelan transformasi. Dan melalui pelan ini, Datuk ada menekankan mengenai penyegaran radio. Jadi apa sebenarnya yang Datuk mahukan, harapan Datuk terhadap Radio RTM menerusi konsep ini? Sebagaimana saya sentuh dah tadi di awal perbincangan kita tadi,
bahawa kita salah satu dari segi transformasi yang kita akan laksanakan ialah satu elemen yang besar iaitu penyegaran radio. Ataupun kita meremajakan program-program radio itu sendiri yang kita sebut penyegaran radio. Tujuan dia adalah untuk supaya program-program yang kita laksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan semasa. Kita tidak boleh lagi menggunakan kaedah konvensional. Maksudnya penyiaran kita telah pun berubah. Kalau 76 tahun yang lalu, 76 tahun lalu mungkin berbeza. Betul. Sangat berbeza dengan sangat keadaan berbeza sekarang. Sekarang kita ada media-media alternatif yang lain ataupun media baru yang kita sebutkan media baru, iaitu dari segi online melalui atas talian dan sebagainya. Dan kita ada RTM Klik. Radio pun boleh didengari melalui RTM Klik. Kalau penonton dan pendengar puasan, kita boleh download dalam apps kita punya ni, dalam Play Store kita, handphone kita, dan kita boleh bahkan TV, TV 1, TV 2 dan juga dia punya radio boleh dia dengar. TV boleh tengok berita dan sebagainya, semua boleh melalui aplikasi yang dalam handphone saja. Smartphone kita boleh ni. Tak semestinya kita duduk di hadapan televisyen ataupun radio, dengan handphone pun kita boleh. Maksudnya ianya boleh didengar dan dilihat di mana-mana. Di mana-mana. Itu perubahan yang sangat ketara. Dan dari segi penyegaran ini, sebagai saya sebut tadi, sebagaimana saya sebut di awal perbincangan kita tadi, iaitu kita mesti peka kepada perubahan. Maksudnya kita mesti ada kajian untuk menentukan citarasa sebenarnya penonton ataupun pendengar. Kalau kita tidak buat kajian, maka kita tidak dapat memperolehi dapatan yang mana kita perlu, dapatan atau maklumat ataupun input daripada penonton ataupun pendengar untuk kita buat perubahan dalaman kita. Nah, itu yang perlu. Dan perubahan ini akan dibuat secara berfasa. Secara berfasa, bukan kita tukar semua, tidak. Kita akan buat secara berfasa ataupun berperingkat-peringkat. Contoh kita buat kita buat perubahan dari segi katakanlah untuk rebranding dari segi logo. Last year ataupun tahun lepas kita dah brandingkan logo RTM negeri-negeri. Kita dah berlaku perubahan. Mana-mana organisasi pun bila sampai tahap yang tertentu, tempoh masa tertentu, dia perlu di rebranding. So branding dari segi logo dululah. Itu tahap yang pertama. Seterusnya kita akan pergi bergerak lagi kepada dari segi penyampaian oleh DJ-DJ tersebut. Knowledge dia, gaya penyampaian, sebab ia pun boleh dilihat melalui Facebook Live dan sebagainya. Yang ketiga ialah dari segi konten, kandungan. Kandungan bukan sahaja kandungan dari segi maklumat-maklumat semasa yang perlu kita garapkan ataupun adunkan supaya penyampaian kita tu lively. Dalam keadaan bersahaja mungkin kita dapat sampaikan mesej kerajaan, contohnya. Contoh dia punya ni banjir, macam mana kita buat dalam bentuk mungkin dalam bentuk drama ke apa ataupun kesusahan rakyat. Kesusahan rakyat kita boleh garapkan, adunkan dalam bentuk program-program yang kita bangunkan ataupun kita kemukakan kepada ataupun kita cipta ataupun gubah dalam bentuk program-program yang mana kita ambil isu-isu semasa yang berlaku di persekitaran kita atau di keliling kita dalam bentuk drama dan sebagainya. Supaya mesej itu lebih sampai dan mudah diterima oleh dekat dengan hati masyarakat. Itu yang penting. Itu antara aspek-aspek pentinglah untuk kita menyegarkan semula stesen-stesen radio supaya ia kekal relevan di mata masyarakat. Okey, Datuk, sekarang ini kita nak terbang ke Sarawak pula, Datuk. Sabah. Okey, kita nak ke Sabah. Diri dulu nak balik kampung. Okey, baik. Kita dulu ke Sabah FM pada waktu ini. Silakan, akan kita di sana. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Hani dan juga Munawar. Dan saya Jimmy, penyiaran di
Konti Keringat FM bersama dengan saya. Dan bersama dengan saya, Edith. Ya. Dan kami sebenarnya bukan berdua tetapi bersama dengan pengarah penyiaran Sabah yang berbagai Cik Zulkifli Muhammad dan juga pengurus Keringat FM, Cik Ivy Rudolf. Dan untuk kita bercakap dengan Ramadhi Radio Dunia 2022 ini, hanya telah pun diangkut bersama daripada Okay, di mana pada 10 hari bulan sebenarnya kita telah pun langsungkan forum Al-Taqwa yang diadakan di Masjid Al-Taqwa Kenyau. Selesai sudah untuk acara simbolik perasmian bagi sambutan Hari Radio Sedunia 2022. Dan seterusnya untuk hari ini saja seperti dengan sambutan Hari Radio Sedunia, stesen berkembar Sabah FM dan juga Sarawak FM juga telah pun bersiaran pagi tadi. Dan interaksi bersama dengan stesen Sandakan FM, Tawau FM, Sabah FM dan juga Keningau FM. Ya, dan selepas ini juga telah pun ataupun akan diadakan satu lagi program, iaitu program penyerahan bantuan bakul makanan seperti dengan Hari Radio Sedunia yang akan diadakan di Kolam Resort Keningau, yang mana akan dihadiri oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Ahli Parlimen Keningau, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingat. Dan antara juga pengisian aktiviti Hari Radio Sedunia 2022 ini, Keningau FM juga turut mengadakan program Jejak Masyarakat di Kampung Ria pada pukul 11 pagi ini. Dan antara penyampaiannya adalah 25 bakul makanan kepada golongan warga emas dan gotong royong membersihkan dan juga mengecat gelandang dan penyerahan titik sentuhan kerusi roda kepada salah satu pesakit yang terlantar di rumah dan juga penanaman pokok limau kasturi. Ya. Dan itu antara pengisian yang telah pun dan akan dibuat pada hari ini. Dan sebelum itu, dan juga kami di Sabah FM dan juga Keningau FM, seluruh warga RTM Sabah juga mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia dengan tema Radio dan Keyakinan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk makluman Datuk, tahun ini stesen Keningau menjadi pilihan untuk kita menyambut Hari Radio Peringkat di Sabah. Stesen anak bongsu Datuk, baru 13 tahun beroperasi di Sabah ini. Dan untuk makluman Datuk juga, sebenarnya acara ini kita nak buat secara besar-besaran di IPD, Institut Pendidikan Guru, tapi memandangkan kes yang meningkat secara mendadak di Sabah ini, terpaksa kami ubah suai program-program supaya, kerana kluster pendidikan sudah ada di Keningau ini. Itu sebabnya kami terpaksalah mengubah suainya, membuatnya di konti serba molek ini, Datuk. Baik. Okey, baik. Jadi itu dia langsungan di Sabah FM. Sama-sama meriahkan lagi bagi sambutan Hari Radio Sedunia pada hari ini. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke negeri lain pula, Dok. Okay. Mari kita akan terus ke Kelantan FM. Dan difahamkan pada waktu ini, tetamu isinya Buan Azan Wan Muhammad, pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan. Jadi agak bagi program-program yang ada di sana, jom kita terus ke Kelantan FM. Silakan. Apa khabar Kelantan FM? Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat Hari Radio Sedunia. Selamat Hari Radio Sedunia. Radio dan keyakinan, Datuk. Kami semua yakin radio akan terus relevan dan Kelantan FM pastinya dan juga radio RTM khususnya akan terus menjadi mendamping minat semua pendengar dan juga masyarakat pada umumnya, Datuk. Jadi di Kelantan kita ni pun tidak kurang juga sambutan memandangkan keadaan semasa pun kes pun meningkat, tapi hangat kita untuk menyambut sambutan Hari Radio Sedunia untuk tahun ini masih tidak padam. Dan untuk itu insyaAllah pada 17 hari bulan nanti kita akan berkolaborasi dengan College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS untuk menerbitkan beberapa program secara rakaman tertutup dan juga bersiaran secara langsung mini konti di KIAS, memandangkan mereka juga mempunyai konti yang tersendiri. Di samping itu, pada hari ini juga kita akan bekerjasama dengan Negeri FM untuk menerbitkan beberapa program secara kerjasama, kolaborasi antara stesen, dan kita pastikan juga sepanjang minggu ini pengisian untuk sambutan Hari Radio diteruskan dengan semangat
dan juga keyakinan yang sama. Selain daripada penerbitan program bersama, kita juga menjalankan tanggungjawab sosial kita dengan memberikan sedikit sumbangan kepada pelajar-pelajar yang kita telah kenal pasti untuk kita bantu juga tu. Okey, baik. Jadi itu dia di Kelantan FM. Terima kasih Tuan Wan Azhan Wan Hamad, Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan di sana. Okey, selamat Hari Radio Sedunia. Dan pada waktu ini, kita nak bawakan satu sebuah kapsul gemilang radio sebentar lagi sebenarnya. Betul. Tapi terlebih dahulu, kita cukup bertuah pada hari ini kerana bagi memeriahkan sambutan Hari Radio Sedunia, kita juga turut bersama dengan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Pena Anwar Haji Musa. Bagi sama-sama kita melihat apakah antara aspek yang perlu diberi penekanan sekaligus memberikan perasmian dan juga pelancaran bagi majlis kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Radio Sedunia. Apa khabar? Selamat Hari Radio Sedunia Tan Sri. Alhamdulillah semua baik. Okey. Baik, jadi mungkin Dato' nak berbicara sesuatu juga bersama dengan Tan Sri. Okey, Tan Sri, apa khabar Tan Sri? Sekembali baik, daripada baik, Indonesia. Alhamdulillah. Minta maaf kerana tak dapat berada di studio. Kerana menjalani... Tak apa, kita boleh lagi, ada program lagi yang apa ni akan melibatkan YB Tan Sri nanti di Johor nanti. Kita akan apa ni terlibat sama dengan secara fizikal dengan Tan Sri lah. So hari ini untuk pelancaran saja. InsyaAllah. Ya. Okey. Menawar dan Hani, apa khabar? Baik. Alhamdulillah, sihat Tan Sri. Ya, walaupun kita tak dapat bertemu bersemuka, tetapi yang penting teknologi mencantumkan kita pada hari ini, menggabungkan kita semua pada hari ini dan tidak kita terlewat untuk kita sama melaksanakannya secara dalam talian seperti ini. Betul. Merasmikan Hari Radio Sedunia 2022. Betul tu. Jadi kalau kita boleh saksikan pada ketika ini dengan kemudahan teknologi digitalisasi pada ketika ini, kita dapat bersama dengan Yang Berhormat Menteri secara dalam talian. Okey. Tan Sri, pada hari ini sepastinya tumpuan kita juga terhadap apakah antara penekanan-penekanan ataupun ucapan Tan Sri sendiri terhadap sambutan Hari Radio Sedunia bagi tahun ini, Tan Sri. Silakan Tan Sri. Ya, terima kasih Hani dan Munawar. Yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah, Datuk Haji Cik Ruslan, Cik Daud, para penyiar dan para operator stesen-stesen radio di Malaysia, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan anda semua, bersama dengan kejangkitan teknologi dan juga keberkesanan kemudahan-kemudahan yang ada, dapat juga saya bersama-sama untuk meraihkan sambutan Hari Radio Sedunia yang disambut pada setiap tahun pada tanggal 13 Februari. Seperti mana yang kita semua tahu, sambutan Hari Radio Sedunia ini telah mula dianjurkan atas inisiatif UNESCO sejak tahun 2012 lagi. Dan ini bagi mengingatkan kita akan kepentingan medium radio yang kadangkala berkemungkinan being taken for granted. Kita tahu perkhidmatan radio adalah satu breakthrough teknologi yang sangat bermakna kepada kehidupan manusia. Sejak seawal 1893 apabila Nikola Tesla mula-mula memperkenalkan radio. Kemudian di negara kita, Kerajaan Johor pada tahun 1921 melalui pegawai British A.L. Birch telah buat pertama kalinya membawa radio ke tanah air. Dan di dalam pengurusan pentadbiran negara tahun 1946, kita telah mewujudkan Jabatan Penyiaran di Singapura. Dan selanjutnya 1969, kita mewujudkan Angkasa Puri. Ini adalah rentetan perkembangan perkhidmatan radio sehinggalah sampai kepada hari ini. Perkhidmatan radio terus kekal relevan
walaupun teknologi mengalami perubahan demi perubahan. Pada saya, selagi manusia perlu menggunakan panca indera pendengaran selain daripada penglihatan, rasa, deria bau, deria sentuhan, deria pendengaran adalah deria yang paling utama yang menjadikan sebahagian daripada medium komunikasi. Dalam kata lain, perkhidmatan radio ataupun perkhidmatan suara sebagai komunikasi akan kekal relevan buat selama-lamanya. RTM sendiri dengan tema teman setia anda yang mungkin boleh di-expand lagi pada teman keluarga Malaysia telah pun memainkan peranan dengan menggunakan medium radio dengan cukup berkesan sekali. Walaupun sekarang ini komunikasi, terutama sekali di zaman internet dan broadband services yang lain, faktor suara digembelengkan bersama dengan faktor gambar selain pada bunyi, ya, menjadikan social media dan juga media baru sebagai satu tarikan yang kuat. Namun perkhidmatan radio, yakni perkhidmatan penyampaian melalui suara, tetap menjadi intipati utama, termasuk kepada siaran televisyen yang asasnya adalah juga menggunakan teknologi radio. Barangkali yang kita maksudkan dengan Hari Radio Sedunia ini, kita lebih merujuk kepada siaran radio yang juga kekal relevan dan perlu didukung mengikut keperluan dan kesesuaian semasa secara kreatif, inovatif dan menjadikannya efektif. Sebab itu, dalam sambutan Hari Radio Sedunia pada kali ini, tema memfokuskan kepada tiga sub-elemen. Selain daripada radio dan keyakinan atau radio and trust, diperincikan kepada tiga aspek yang antara lain ialah radio, trust daripada sudut kewartawanannya, kerana radio perlu didokong oleh masyarakat kewartawanan atau jurnalism yang menjadi penyambung dan penyalur kepada konten yang dibawa oleh radio, keyakinan terhadap keberkesanan, ketepatan, kecepatan, bahan-bahan yang dibawa melalui radio jurnalism itu perlukan kepada tahap keyakinan yang tinggi. Selain daripada radio jurnalism, ia juga perlu membina trust dari segi accessibility, yang mana tahap kebolehcapaian radio perlulah terus digarap, di mana radio mempunyai tahap accessibility yang lebih tinggi kerana lazimnya radio hanya memerlukan frekuensi yang rendah berbanding dengan televisyen dan sebagainya. Maka radio mempunyai accessibility yang lebih luas daripada medium-medium yang lain. Keyakinan itu perlu dibina, yakni radio akan kekal sebagai medium terpenting kerana tahap accessibility yang cukup-cukup berkesan. Selain daripada itu, adalah trust daripada sudut viability, kerana radio menghadapi persaingan daripada kaedah-kaedah penyebaran berita yang lain, maka ia harus dipastikan kekal sebagai satu kaedah yang mempunyai tahap kedaya hidupan dan boleh dioperasikan sepanjang masa. Jadi trust dalam bidang kewartawanannya, trust daripada sudut keberkesanan accessibility-nya dan juga trust ataupun keyakinan pada daya kehidupnya atau viability adalah menjadi tema bagi sambutan Radio Sedunia pada kali ini. Saya ingin melihat
radio di seluruh negara yang mana pada masa ini kita mempunyai lebih kurang 70 stesen dalam berbagai-bagai bentuk. Selain daripada 35 stesen yang dikendalikan oleh radio dan televisyen Malaysia, supaya semuanya meningkatkan keyakinan masyarakat dan rakyat terhadap jurnalism, accessibility dan juga viability operasi stesen-stesen radio. Saya ingin melihat ada kreativiti yang boleh terus dipertingkatkan. Malah radio, perkhidmatan radio tidak perlu merasa terasing daripada perkembangan teknologi, termasuklah perkembangan teknologi internet berbanding dengan protokol yang sebelumnya, kerana sejak adanya perkhidmatan internet, voice over internet protokol menandakan radio sebenarnya boleh berjalan seiring dengan perkembangan internet dan juga teknologi bersamanya. Maka perkhidmatan radio boleh sentiasa dikembangkan dengan kreativiti sementara mengekalkan tahap profesionalisme jurnalism radio. Kita boleh meneruskan radio sebagai the leader dari sudut accessibility dan menjadikannya sebagai satu kaedah yang kekal viable. Keyakinan-keyakinan ini bermakna kita mempunyai tanggungjawab dan peranan yang lebih besar ke hadapan. Kita ingin melihat kreativiti kepada para-para penyiar. Bagaimana nak mengadunkan di antara bahan-bahan berita dengan muzik dan juga bahan-bahan lain. Malah bukan saja bahan berita dan muzik, malah bahan-bahan ilmu, asas-asas ilmu, daripada ilmu yang asas, ilmu keagamaan, ilmu zikir, ilmu-ilmu yang formal yang diajar di sekolah, semuanya boleh disampaikan melalui keupayaan kita menggunakan suara dan menggunakan teknologi radio. Sebab itu, kreativiti ini adalah penting. Marilah kita sama-sama menjadikan perkhidmatan radio daripada sudut tekniknya, bahan beritanya, kaedah penyampaiannya sebagai satu bahan yang kekal, relevan dan memainkan peranan dalam kemajuan negara bangsa. Sebab itu, sambutan Hari Radio Sedunia ini diharapkan akan menggerakkan kita semua, meningkatkan keyakinan kita, trust kita kepada radio sebagai satu daripada kaedah komunikasi yang akan kekal selama-lamanya dan berperanan penting dalam agenda pembangunan negara bangsa. Dan ia juga diharap akan terus menjadi satu medium penghubung, medium berkomunikasi di antara rakyat dengan rakyat, masyarakat dengan masyarakat, kerajaan dengan rakyat dan sebagainya. Saya sangat mengharapkan kepada daya kreativiti para penyiar, para pengendali stesen, kepada penggiat-penggiat dan pencinta komunikasi melalui radio agar kita sama-sama membangunkan perkhidmatan radio di Malaysia yang terbaik dan bermutu tinggi. Izinkan saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program sambutan Hari Radio Sedunia 2022. Semoga perkhidmatan penyiaran radio akan terus berperanan besar dalam kemajuan negara kita dan menjadi penghubung utama keluarga Malaysia seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.